Ini memang real dan kronometernya di depan sini. Kalau kita ambil nanti takut jatuh, nggak usah lah. Kalau HP kan nggak apa-apa. Oke, tonton terus video ini sampai selesai di Delta Air Event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Erton JM di channel Delta Air Rival. Halo sobat bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar sobat bediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Dan semoga sobat bediler selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk berburu dan semangat untuk bekerja tentunya. Amin. Oke sobat bediler, kali ini saya akan tes power dari senapan PCP. Bukan River deh, PCP Ruger ya, Black Army Classic Magazine. Senapan ini apa itu sudah di depan saya dan sudah saya pasang untuk teleskopnya. Dan nanti ini buat sobat bediler, saya sarankan untuk menonton video ini karena apa? Karena biar apa itu bisa buat referensi sobat bediler saat sobat bediler ingin membeli senapan, untuk power senapannya itu berapa sih lah ini, biar nanti buat referensi sobat bediler juga dan sobat bediler nggak kecewa atau nggak apa, nggak ketun lah intinya saat sudah apa itu sudah membeli senapannya, kan belum tahu powernya. Kalau di sini kita uji tes dulu powernya. Dan tapi sobat bediler ya, meskipun senapannya apa itu klasik ini, tapi senapan ini powernya cukup besar untuk small game sampai big game sudah bisa. Dan untuk apa itu long range di jarak 30 sampai 40 meter, senapan ini juga sudah bisa. Oke, nggak usah kelamaan, kita lanjut ke video berikutnya tes power. Tapi sebelum melanjut apa menonton video selanjutnya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga di channel Delta Air Rival. Oke sobat bediler, langsung aja kita untuk shoot 3 kali shoot biar sobat bediler tahu powernya berapa. Oke, untuk tembakan pertama kita langsung mulai. Untuk tembakan pertama di 954, cukup besar di power segitu, itu sudah bisa untuk big game sobat bediler. Untuk long range juga bisa loh itu. Tembakan kedua 954,9, keren banget pokoknya power dari Ruger kelas ini, dan istimewa pokoknya. Nah ini kalau ada miss yang terbalik harus dibalik juga. Wah ini sulit, ini harus di ndak ini. Oke. Tembakan terakhir di 917,8, keren banget. Untuk powernya cukup besar untuk apa itu big game dan long range, sudah ready banget senapan ini. Itu tadi buat sobat bediler sebelum membeli senapan, kan ada rekomendasi atau ada contoh untuk power dari senapan itu berapa. Kalau ini real sobat bediler, di depan sudah ada kronometer, di belakang sudah ada HP atau smartphone untuk merekam di kronometer itu sendiri, biar sobat bediler tahu nih bahwa apa itu kita itu menguji real bukan settingan. Meskipun kadang kronometer tidak terlihat ataupun HP juga kita tidak terlihat, tapi itu memang real. Nanti bisa apa, saya ambil dulu ya, saya matikan dulu HP-nya. Ini masih rekam. Ini kita menggunakan handphone ini sobat bediler. Ini memang real dan kronometernya di depan sini. Kalau kita ambil nanti takut jatuh, nggak usah lah. Kalau HP kan nggak apa-apa. Oke, tonton terus video ini sampai selesai di Delta Air Rival. Oke sobat bediler, itu tadi untuk hasil tes power dari senapan PCP Ruger Classic Magazine. Untuk sobat bediler nih yang belum tahu, ini cara pembeliannya ya di Delta Air Rival itu sangat mudah banget. Tinggal hubungi nomor CS kami, nanti akan apa itu negosiasi di situ. Nomor CS kami sudah dicantumkan di video ini, tinggal pilih mau hubungi yang mana, silahkan terserah sobat bediler. Dan atau sobat bediler juga bisa untuk kunjungi link yang ada di deskripsi video ini, nanti biasanya mengarahkan ke website kami ya, atau website KSA Sport Indonesia seperti itu. Dan untuk cara apa itu pembayaran sobat bediler, cara pembayaran juga sangat mudah banget. Yang pertama sobat bediler bisa transfer lunas. Transfer lunasnya kemana? Ke nomor rekening perusahaan KSA Sport Indonesia, yaitu UD Sukses Mulia Jaya. Berarti nama nomor rekeningnya itu UD Sukses Mulia Jaya. Selain itu hoax atau penipuan. Dan untuk sobat bediler sendiri yang
bertransaksi dengan transfer lunas itu keuntungannya banyak banget, beneran banyak banget. Yang pertama itu bertransaksi lebih mudah, tinggal transfer lunas, kami kirim barang sesuai pesanan sobat bediler, dijamin aman dan amanah, dan nanti untuk barang itu ada garansi 1 bulan. Sudah bagus banget kan. Yang kedua, bila ada program subsidi ongkir atau potongan harga untuk ongkir, itu nanti yang dapat yang transfer lunas biasanya itu apa itu nominalnya itu 50.000 sampai 150.000. Dan untuk yang transfer lunas juga untuk biaya ongkirnya juga lebih murah daripada yang COD ya. Banyak banget keuntungannya. Dan untuk sobat bediler sendiri yang kayak enggak apa-apa pakai COD aja, kalau apa itu biaya ongkirnya lebih mahal enggak apa-apa, yang penting COD ya enggak masalah. Tapi ada tapinya, belum bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, cuma di beberapa tempat saja seperti itu. Tapi untuk yang transfer lunas atau men-COD, GSR Sport tetap melayani dan kami dijamin aman dan amanah. Dan di saat apa itu ada kendala saat senapan di sudah tiba di sobat bediler nih, kami tetap melayani. Kami akan apa itu memberi tutorial ataupun instruksi kalau sobat bediler belum bisa saat merakit ataupun memasang apanya. Yang penting tetap ada komunikasi yang baik dengan CS ataupun CRM kami. Berarti apakah apa itu kami tidak melepas saat senapan tiba, udah enggak, tetap terjalin hubungan silaturahmi yang baik antara konsumen dan GSR Sport Indonesia seperti itu. Oke, untuk sobat bediler cukup sekian ya dari saya Erton JM. Mungkin untuk sobat bediler nih yang apa itu punya unek-unek atau kritik dan saran, atau juga bisa request tentang senapan angin yang ingin diuji tes atau uji akurasi atau review, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Silahkan, kami terbuka banget untuk sobat bediler, dan nanti insya Allah kalau kami longgar akan kami jawab dengan video. Berarti apa itu sobat bediler bertanya, kami menjawab seperti itu. Oke sobat bediler, bila ada salah kata dari saya Erton JM, cukup apa itu saya minta maaf, bukan cukup sekian, tapi saya minta maaf. Dan apa itu sobat bediler yang belum like, share dan subscribe juga di channel Delta Airival, saya sarankan untuk like, share dan subscribe juga biar sobat bediler nggak ketinggalan informasi penting tentang senapan angin di Delta Airival. Oke, cukup sekian sobat bediler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.